Halo, jumpa lagi di channel saya Sandi Predator 87. Kali ini saya ingin mengupgrade water gel bal water gel atau WGG ke AIG ya. Jadi ini saya sudah pesan beberapa komponen untuk upgrade-nya. Oke. Kita review satu-satu apa aja yang harus kita beli ya untuk mengupgrade WGG ke AIG. Yang pertama itu ini kita harus beli piston 14 stitch metal stitch piston ya. Ini harga di online-nya itu udah termasuk ongkir 130.600. Kalau pengiriman dari Tangerang ke Bandung ya ini. Saya beli di Bandung. Terus untuk spring kita pakai yang spring guarder SP120 per AIG ya ini. Ini harganya udah berikut ongkir 197.900 dari Jakarta, dari Bandung ke Jakarta. Lalu ini kita beli per barel. Ini harganya 37.200 udah termasuk ongkir ya. Oke. Lalu ini kita beli magazin Hexmark Airsoft 120 rounds Eco AIG. Ini harganya 212.900. Lalu ini ya. Ini Hop Up Army Force Accurate Series Hop Up. Ini harganya 149.700. Udah termasuk ongkir. Dan satu lagi gear, ini gear metal, gear set metal untuk WGG ke apa namanya KIG ya. Jadi untuk di sini nanti kita ganti gear-gearnya, gear setnya. Ini harganya 122.000, udah termasuk ongkir. Lalu satu lagi ini ya, ini nozzle ya, nozzle yang untuk IG-nya ya. Oke, kelihatan nozzle-nya. Ini harganya 80.000 termasuk ongkir. Ini yang double ring ya, CNC. Oke. Jadi nanti kita upgrade part-part ini yang dari WGG ke IG. Mudah-mudahan hasilnya cukup bagus. Dan FPS-nya bisa lebih joss atau meningkat ya. Oke. Untuk hasilnya nanti saya akan tes ya setelah sudah jadi. Mudah-mudahan hasilnya bisa bagus sesuai keinginan dan FPS-nya bisa sampai di 380 atau di 400 ya. Oke, cukup itu aja. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe di channel saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.